Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Sejarah at ICT. SPM makin menghampiri. Berdasarkan analisis yang dibuat, maka kami kongsikan, mungkinkah dia tajuk pilihan SPM 2020, tema 7 Tamadun Awal Manusia. Kami menyediakan cadangan jawapan bagi bahagian A, soalan fakta sejarah. Jom kita saksikan. Soalan pertama, jelaskan keunikan seni bina Colosseum kepada perkembangan tamadun Rom. Empat markah. Cadangan jawapan, Colosseum dibina oleh Maharaja Flavian pada tahun 70-an Masihi. Keunikannya kerana berbentuk kubah dengan ketinggian 52 meter. Garis pusat luar 545 meter serta boleh dimuatkan dengan 50,000 hingga 80,000 penonton. Berfungsi sebagai tempat pahlawan bertarung, juga sebagai teater. Maksimum calon ini peroleh markah ialah 4. Seterusnya, jelaskan keunikan seni bina tembok besar Cina kepada perkembangan tamadun Cina. 4 markah. Cadangan jawapan, tembok besar Cina dibina oleh Maharaja Sheikh Wan Ti pada zaman dinasti Qin. Panjangnya lebih kurang 5,000 km dan 6,400 km pada zaman dinasti Ming. Lebarnya antara 4.5 meter hingga 9 meter dengan ketinggian 7.5 meter. Tenaga kerja seramai 30,000 orang bertujuan untuk mempertahankan wilayah dari serangan orang Hun atau orang nomad. Calon ini memperoleh markah maksimum 4. Sekian, terima kasih. Kuasai fakta sejarah, nantikan pilihan yang lain bagi tema 7. Moga bermanfaat untuk capai lulus cemerlang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.